Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di dalam Islam, masjid adalah jantung peradaban. Jadi segala sesuatu itu dimulainya daripada masjid. Ketika orang-orang sudah kembali lagi ke masjid, aktivitas-aktivitas dipusatkan di sana, maka akan muncul kebangkitan-kebangkitan Islam yang akan berefek pada setiap segi daripada kemasyarakatan. Nah, persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa membangun masjid lebih dahulu daripada yang lainnya? Karena masjid adalah jantung peradaban. Ketika masjid sudah menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih ramai daripada tempat-tempat yang lain, maka dia akan menghidupkan segala-galanya. Misalnya contoh ketika Abu Bakar mengatakan ketika masjid mengalahkan pasar, maka insyaallah pasar bangkit dan masjid akan bangkit. Akan tetapi bila pasar mengalahkan masjid, maka masjid akan hancur, pasar pun akan hancur, karena semuanya tidak ada keberkahan di sana. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman multi level masjid bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang kembali kepada masjidnya Allah. Di sana mereka berjamaah, membangun peradaban, dan mudah-mudahan dari sanalah akan muncul ridha Allah dan kebangkitan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.